gini kau cewek udah manjai, mati loh, mati loh, mati loh, mati loh, mati loh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue di sini bersama di Rahman 123 ZZ. Oke ya, dan jumpa lagi di video baru kita ini bersama di game Android lagi. Oke ya, jadi ini adalah game anime, game anime namanya Honkai Impact 3. Dan ini game bisa teman-teman download gratis di Play Store. Dan syaratnya game ini harus membutuhkan RAM 2GB untuk di HP-HP lo pada yang pengen main game ini. Oke ya, dan mungkin ada yang nanya gini, katanya bro bisa nggak apa tuh RAM di bawah 2GB? Gue mana tahu. Intinya ya lu coba aja dah. Oke, nah jadi di game ini tampilan menunya seperti ini ya. Nih bisa gerak ke sini, dan di sini terdapat si Oni-chan. Oke. Dan di sini gua udah level 13 ya, dan nickname gua Rahman 12 atau bisa teman-teman add kapan-kapan mungkin kita queue up. Oke, dan ini nih si Oni-chan ini bisa kita sentuh-sentuh gini. Tuh ada love pack meternya. Itu kalau semakin kita sentuh itu bakal naik gitu, dan gua enggak bakal tahu apa yang bakal jadinya kalau udah penuh. Oke ya, dan sedikit review dari gua. Oke, kita mulai dari karakternya. Oke. Nah, di sini untuk karakter udah banyak. Banyak. Nah, di sini ada Kiana-chan ya. Di sini Kiana-chan, ada Raiden Mei-chan, dan di sini ada Bronya Zanji-chan. Chan-chan mulu. Oke, dan ngomongin soal grafiknya bagus banget, dan di sini gua udah kebuka 3 karakter ya. 3 karakter. Dan ini masih kelas bawahan ya. Nah, di sini ada juga terdapat karakter-karakter yang sama tetapi beda kelas. Oke. Dan di karakter ini kita bisa edit secara penuh. Misal nih si Raiden Mei-chan ini kita bisa edit penuh mulai dari level ini udah level max, mulai dari kostum ya. Kostum. Nah, di sini kostum bisa kita edit mulai dari kostum ini, kostum itu, sampai ke kostum yang bikin kadang gue kilap ya. Oke, nah ini belum kebuka kostum yang lainnya. Oke. Dan weapon bisa juga kita edit nih, bisa kita upgrade, bisa juga kita itu bisa enchant. Dan sini ada stigma ini, atau bisa dibilang tato belakang. Gua nggak tahu ini maksudnya apa, tapi ibaratkan kita masang karakter itu bakal ada sini kayak tato di belakang itu ya, mungkin gunanya untuk membantu atau apalah. Selanjutnya di sini ada skill. Nah, sini skill bisa kita up. Ngikut gua up dulu. Oke. Okay. Ya, dan itu juga dengan karakter lainnya mempunyai ciri khas masing-masing ya. Oke. Okay. Ya, dan selanjutnya apa lagi nih, bro? Selanjutnya equipment-nya ya seperti ini. Equipment mulai dari level up, XP, dan yang lainnya ya. Oke, nah selanjutnya langsung kita ke gameplay. Oke, gameplay yang paling ditunggu-tunggu sama lo pada nih. Oke, nah di sini gua chapter 1 sebenarnya sudah selesai di chapter 1 ini, dan ada edge extra. Sebenarnya gua lanjut ke chapter gua, tapi di sini gua bakal nyelesain ini chapter 1 episode ke-31. Karena di sini gua udah selesai tapi belum dapat apresiasi sama sekali pun. Jadi sini gua bakal mencoba untuk mengulanginya lagi, oke. Okay? Dan sebelum kita masuk gameplaynya, di sini kita bisa minta bantuan kepada teman-teman kita. Dan kalau kita minta bantuan, kita bakal dapat sebuah apa tuh? Love yang warna hijau. Nah, itu gunanya buat beli item ya. Oke, langsung aja kita mulai dah. Oke, let's go. Oke, dan kita sudah masuk ke gameplay. Ya, dan oke. Gua nggak ngerti bahasanya. I don't know. And senpai. Oke. Ya, dan
and so beautiful and the fucking graphic, man. Oke, okay, dan apa nih? Oke, okay, ya, dan di sini kita bakal melawan boss terakhir di chapter 1. Oke, okay, grafik bagus banget, sumpah. Oh. Oke. Okay. Alright. Allahumma shalli salatan. Iya. Bus. Nih, hati-hati nih. Oke. Okay. Ya, dan seperti inilah gameplaynya, teman-teman. Allahumma. Kita akan ganti. Oke, okay. Pedang Yakuza. Mampus, matikan lu. Cewek dilawan. Allahumma. Gini nih kalau cewek udah mulai jadi laki-laki. Maksudnya gitu, kalau laki-laki nggak ada, ya gini jadinya. Oke. Okay. Sete. Iya. Iya, putaran the call. Oke, okay, mampus lo. Anjay, mau kemana lo? Rasain roket gua. Oke, okay, rasain nih roket gua, anjay. Matikan lo. Yahoo, sini. Oke, okay. Dekochan. Allah. Rasain kekuatan Dekochan gua. Oke, okay, kita ganti lagi. Kekuatan pedang Yakuza. Oke. Okay. Ini kita ambil dulu ini. Iya, sete. Aduh. Oke, ini bahaya nih. Tolong. Aduh. Oke. Sete. Aduh, duh. Oh shit, shit. Oke. Rasain lo, anjay. Oke, enggak kena, anjay. Mati lo. Oke. Oke. Oh damn. Damn it, god damn it, man. Iya. Oh shit. Oke, okay, rasa kapan lagi Yakuza. Mati lo, anjay. Ambil dulu dalannya. Allah. Aduh. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Kita orang cewek, Pak. Kita orang cewek. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya. Gini nih kalau cewek udah mati, mati loh. Mati loh. Mati loh. Mati loh. Mati loh. Mati. Mati juga loh. Oke, okay, guys. Yoi. Oke, okay, aduh, imut banget dan gak dapat apresiasi lagi. Oke, okay, no problem. Yang penting kalian tahu gameplay gimana. Oke. Okay. Oke, okay, ya, dan kita dapat ya sini material. Oke, okay, dah, yang sekarang kita lanjut saja ya ke chapter 2 sini. Ya, dan chapter 3 belum kebuka. Di sini gua bakal ngesain chapter 2. Oke, dan di sini kita bisa main Q-op, tapi syaratnya harus level 17 dan sedangkan gua baru level 13. Oke, chapter 2. Episode 2. Oke, jadi game apa tuh jalannya gameplay ini itu apa tuh kayak cerita-cerita gitu ya, guys. Oke, langsung aja lah kita mulai. Oke, okay, yahoo. Oke. Okay, Oke, okay, yep. Down to die. Oke, okay, mati loh. Mati, anjay. Cece. Oke. Okay, James dead. Right. The next.
Oh shit. Oke. Okay. Enggak kena. Oke. Rasakan kuatan roket gua. Oke. Yes. Wait. Oke, mati juga lo. Oke, warning. Oke, ya, dan apaan tuh? Oke, pedang Yakuza. Alright. Aduh, kena. Oke. Aduh. Oke, Gak kena anjay. Mati lo. Ampun. Oke. Ya, dan ini kalau menurut gue ini kontrolnya apa tuh bagus ya guys. Rasa cukup nyaman. Oke. Ya hai. Aduh. Iya. Situs. Gue ngomong apaan bah? Oke, mati. Ya. Kita menang. Oke. Wow, 3 men, kita dapat 3 apresiasi. Oke. Oke, dan kita dapat semuanya. Itu apa tuh? Gua enggak tahu ini gua apaan. Ini air start. Come on. Oh, material buat upgrade ya. Oke. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu saja video kita kali ini, guys. Dan ya well, lo udah tahu game yang gua main ini seperti apa. Grafik bagus, gameplay bagus, and rata-rata semuanya bagus lah pokoknya. Gue kasih nih game rating 90 lah. Bisa aja. Oke, jadi ini game itu namanya Honkai Impact 3. Gamenya gratis, bisa download di Play Store. Oke, cukup sampai situ saja ya. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like. Dan kalau videonya bermanfaat, klik share. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, ya, dan support gue terus dalam buat video baru. Alright, see you on the next video. So, Oni-chan, bye-bye, anjay.